Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan dapat menerima, dapat mensyukuri segala nikmat yang diberikan Gusti Allah kepada kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini dapat kiriman dari Om Doni, Om Doni Clothing Factory Solo. Apa aja isinya? Mari kita buka ya. Ini isinya, paketnya terbungkus rapi banget pakai kardus dan dilapisi aman, jadi dilapisi lagi dengan plastik hitam ya. Isinya ini saya beli di Om Doni Clothing Factory Solo. Nah, isinya dua ini nih. Yang satu itu EP Degresin. EP Deg, nah ini tuh ini engine dressing yang ini, dan yang ini water spot remover itu adalah salah satu cairan obat yang nanti akan kita gunakan untuk membersihkan jamur-jamur yang menempel di bodi, kerak-kerak yang menempel di bodi mobil itu, mobil si Yaris ini. Nah, ini untuk harganya saya dapatkan harga sekian dengan kemasan 500 ml, setengah liter. Ini bisa diencerkan nanti untuk penggunanya, saya buatkan video tersendiri. Ini untuk membersihkan mesin dan bagian-bagian bawah mobil seperti kaki-kaki, bawah kolong itu pakai ini. Nah, untuk yang ini nanti kita bersihkan untuk membersihkan jamur-jamur di body dan juga di bagian si emblem yang kerak yang menempel di emblem-emblem itu. Nah, saya di kemasan ini kita menyebutkan masing-masing botol spray seperti ini, teman-teman. Oke banget ya. Mari kita coba saja untuk membersihkan kerak-kerak yang nempel di emblem dan juga di water spot atau bekas jamur air di bodi mobil si Yaris ini. Oke. Nah, kita mau coba ya, kita pakai, kita aplikasikan untuk membersihkan kerak jamur bodi yang menempel di emblem. Ini udah saya tuang dikit aja dulu. Untuk wanginya wangi banget, jadi enggak menyengat gitu atau enggak berbau kimia, tapi ada parfum aroma seperti lemonnya gitu. Terus alat-alat yang dibutuhkan saya pakai Ganebo. Ini apa, kain microfiber, dan ini bisa pakai kuas sikat gigi bekas atau kuas kecil ini untuk bagian-bagian yang sempit. Nah, mari kita coba ya. Kita pastikan pengerjaannya jangan di bawah sinar sinar matahari langsung ya, paling enggak di bawah, bisa di garasi atau di bawah tribun. Yang penting jangan di bawah sinar matahari dan si bodi ini terlalu panas. Kita bersihkan dulu. Oke, air dan juga kanipu ya. Terus kita semprotkan seperti ini.
terus kita bersihkan pakai kuas. Ini membandel banget ya, kalau pakai sabun aja enggak pernah bisa saya bersihkan, tapi ini luntur teman-teman. Nah ini luntur kotorannya, bisa melunak. Nah ini bisa melunak nih, terlihat ya. Maaf enggak fokus ini, saya ngambil kameranya. Ini melunak banget nih, bisa dilihat loh. Misalkan posisinya terbuka seperti ini aja, biar enggak langsung netes ke bawah si cairan WS removernya. Biarkan kita tunggu sampai rada melunak. Siap. Nah untuk terakhir kalinya, untuk membersihkan jamur yang ada di bodi mobil, kita gunakan 2 buah microfiber. Saya gunakan 2 warna ya, biar kelihatan berbeda. Pastikan pertama ini sudah bersih dari debu-debu semua ya, di sabun tentunya. Lalu kita keringkan dengan kanipo.
terus kita semprotkan WS removernya di kain, jadi ya kain microfiber yang merah yang sudah saya basahi seperti ini, sudah basah ini, gak usah banyak-banyak, 2-3 semprotan saja. Nah seperti itu, lalu kita per panel kecil-kecil aja, 40 cm persegi. Lalu keringkan dengan yang warnanya kuning. Yang ini kering ya. Nah, lakukan seperti itu. Kita keringkan sampai kering. Lakukan di tempat yang tidak panas, panel per panel saja ya. Oke, seperti itu saja reviewnya. Obatnya manjur banget dengan harga sekian, ini sangat worth it sekali, bisa dicoba teman-teman. Oke, segitu dulu share pengalaman saya, semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share jika ini bermanfaat, dan kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bos, hasil aplikasinya yang kita pakai di untuk membersihkan body, jamur body di sebelah sini ya. Ini kemarin banyak dakinya, hitam, ngerak-ngerak gitu. Ini udah bersih, udah bersih, ini udah lumayan bersih. Nah ini juga pokoknya saya seneng banget deh dengan hasilnya. Ini lumayan banget, bisa bersih semua, bersih semua yang dulunya seperti ini. Nah ini jadi bersih, mantep banget, pokoknya saya seneng banget, bisa di teman-teman coba di rumah. Oke.